Suatu hari, Apa bunyinya gak naik? gak apa-apa. Suatu hari, ada anak soleha bernama Almahana Fathiatur Rahma. Almahana sangat senang sekali memakan donat dan es coklat dingin. Saat dia berjalan-jalan, Alma bertemu dengan gajah yang cantik. Namanya Elepen. Hai Elepen, sapa Alma. Hai juga Alma. Alma mau kemana? Tanya Elepen. Alma mau pergi ke taman bermain. Alma bawa donat coklat dan es coklat dingin lo, Elepen. Kamu mau? Tawar Alma. Mau, jawab Elepen dengan antusias. Kemudian Alma dan Elepen berjalan-jalan menuju taman bermain. Kemudian mereka berdua mencari tempat duduk. Alma duduk di samping Elepen. Kemudian Alma membuka bungkusan makanan yang ia bawa. Ini aku punya donat coklat satu dan aku punya es coklat dingin dua. Satu untuk Elepen, satu untuk Alma. Donatnya kita bagi jadi dua ya Elepen. Iya Alma, aku mau, jawab Elepen. Terima kasih ya Alma, kamu mau berbagi denganku. Semoga Allah limpahkan rezeki yang banyak untuk Alma dan keluarga. Doa Elepen. Amin. Oke, kita bagi donatnya. Kemudian Alma membagi donat menjadi dua bagian. Satu untuk Alma, satu untuk Elepen. Ayo kita makan Elepen, aja Alma. Oke Alma, jangan lupa berdoa ya, saut Elepen. Bismillah ya Rahmani Rahim. Allahumma barik lana fima rozatana wakina adabana. Amin. Mereka berdua berdoa bersama-sama dan kemudian makan donat coklatnya. Enak sekali Alma. Kamu baik sekali berbagi donat coklat dan es coklat dingin denganku. Terima kasih ya Alma. Sama-sama Elepen, jawab Alma. Alma dan Elepen saling berbagi makanan dan saling bergembira. Mereka berdua menikmati pemandangan taman bermain sambil memakan donat coklat dan es coklat dingin. Alhamdulillah, Elepen sudah mulai kenyang. Ama, donatnya enak sekali. Lain kali bikinkan lagi ya Ama. Ama dan Bunda kan suka bikin donat coklat sama es coklat dingin. Oke, lain kali kalau Bunda bikin akan kubagi denganmu. Jangan lupa mampir untuk bersilaturahmi ke rumahku, ajak Alma pada Elepen. Oke Alma, jawab Elepen. Kemudian Alma dan Elepen bermain bersama-sama di taman bermain. Mereka sangat berbahagia. Mereka sangat senang bermain hingga waktunya untuk pulang. Alma, pulang yuk. Nanti takut keburu dicariin sama bundamu dan bundaku. Oke Elepen, ayo kita pulang,
Alma dan Elepen berjalan bersama-sama menuju rumah masing-masing. Saat di depan rumah Elepen, Alma pun berpamitan sama Elepen. "Dadah Elepen, lain kali kita main bersama yuk. Assalamualaikum, salam ke orang tuamu ya." "Oke, nanti akan kusalamkan ke ibuku dan ayahku. Hati-hati ya, Ma. Terima kasih sudah mau berbagi makanan dan bermain denganku," jawab Elepen. "Dadah, Ama. Hati-hati di jalan." "Dadah, Elepen," saut Alma. Alma pun melakukan perjalanan pulang. Dan sesampai di rumah, Mama mengetuk pintu. "Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Bunda. Ama udah pulang." "Waalaikumsalam, Alma," jawab Bunda. "Habis bermain dari taman ya? Tadi berbagi dengan siapa makanannya?" tanya Bunda. Kemudian Ama menceritakan semuanya dengan sangat antusias. Dan Ama pun sekarang udah bubuk mareng.